I think Sekarang sudah berapa pesertanya? Baru 113. Oh, ya sudah lumayan. Jadi, saya jelaskan bahwa yang berpengaruh terhadap kepribadian ada tiga hal ini yaitu kebiasaan adat dan kepribadian dengar ya kedengaran bapak dengar bapak ya yang pertama kebiasaan atau habit ini kita sudah pelajari yang lalu yang namanya kebiasaan jadi kebiasaan itu bisa berdasarkan sosiologi. Sesuatu yang telah kita lakukan sehari-hari. Yang sudah merupakan kebudayaan. Jadi hasil dari dari internalisasi, sosialisasi, kemudian sampai enkulturasi, hasilnya adalah kebiasaan ini. Karena itu, lewat internalisasi, maka yang namanya kebiasaan itu berdasarkan proses belajar. Jadi, habit kebiasaan itu mesti lewat proses belajar. Lewatnya adalah internalisasi penanaman pada hasrat, penanaman pada rasa kita, hasrat manusia, sehingga menimbulkan nafsu. Nafsu itu akan menjadi emosi itu merupakan tindakan setelah diinternalisasi kemudian disosialisasi sehingga menjadi tindakan orang banyak jadi kebiasaan enkulturasi jadi kebudayaan dari kebiasaan ini kalau itu bersinggungan dengan adat istiadat. Adat istiadat itu adalah sistem budaya. Jadi yang sudah ada sejak lama. Sudah ada sejak nenek moyang. Sudah turun-temurun. Sistem budaya yang sudah ada. Sistem budaya itu berasal dari sistem sosial. Sistem sosial. Sistem sosial itu berarti sudah merupakan tindakan. Kalau adat istiadat itu masih sistem budaya, jadi berupa gagasan-gagasan. Ada di dalam otak ide-ide yang kemudian itu berupa tindakan menjadi sistem sosial. Jadi sekarang ini akan bertemu antara kebiasaan dan adat istiadat seperti makanan, ada sisi adat kita, makan itu yang makan nasi, sehari dua kali atau tiga kali, nasi dengan lauk pauk, dan itu sudah merupakan sistem sosial, sudah merupakan tindakan kita sehari-hari. Namun di sisi yang lain, ada kebiasaan baru, kebiasaan itu karena internalisasi, lewat proses belajar belajar kita sejak dari kecil orang tua kita orang tua sekarang ya bukan orang tua saya orang tua anda orang tua sekarang sudah diajari makannya selain nasi itu mie instan ada indomie ada super mie ada tepung sehingga sekarang menjadi kebiasaan Di situ tertulis jumlah individu, itu berarti yang melakukan, yang melakukan kebiasaan itu jumlahnya berapa? Sekarang ini yang melakukan kebiasaan itu semakin banyak. Dulu yang melakukan atletis diadat ini banyak, tapi beralih ke kebiasaan, sehingga menurun yang atletis diadat. Yang sistem sosial ini juga menurun. Sudah banyak yang tidak makan nasi beralih ke makan makanan tepung roti atau mie yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini dipengaruhi oleh jumlah materialnya. Jumlahnya semakin banyak yang beredar jumlah materialnya semakin banyak sehingga kebiasaan ini akan mempengaruhi kepribadian individu. Individual personality. Mempengaruhi kepribadian individu. Kepribadian individu yang mengalihkan, yang mengalami transformasi, yang mengalami perubahan dinamisasi dinamisasi sosial yang dulu makan nasi, sekarang makan mie, makan tepung, tepung dari gandum. Dipelajari oleh psikologi untuk kepribadiannya. Tetapi kalau kepribadian itu merupakan kumpulan orang banyak, kepribadian umum, atau modal personality ini dipelajari oleh ilmu antropologi. Jadi kepribadian yang dipelajari oleh ilmu antropologi adalah modal personality. Kepribadian umum. Kepribadian umum itu berasal dari sistem sosial. Sistem sosial berarti dari adat istiadat. Adat istiadat itu sistem budaya yang ada yang dipengaruhi oleh kebiasaan. Jadi kebiasaan bisa lari ke sistem sosial, sistem budaya, kebiasaan bisa lari ke kepribadian individu yang dipelajari oleh psikologi. Kalau larinya itu ke adat istiadat, sistem budaya, sistem sosial, maka dipelajari oleh antropologi yang disebut dengan Kepribadian umum nah, sekarang ini, kepribadian umum ini yang menjadi kebiasaan yang kita pelajari dalam dunia ilmu gizi. Sekarang ini makanan pokok, makanan pokok sudah beralih dari orang makan nasi. Sekarang ini makan tepung, makan mie, tepung tidak dibuat dari beras tapi dari gandum yang sudah merupakan kepribadian umum itu merupakan dinamika sosial dinamisasi dari ilmu sosial yang sekarang ini kita alami Begitu penjelasannya sehingga orang makan itu juga menjadi kepribadian sekarang ini Nah, yang ditanamkan oleh ilmu gizi tidak hanya tepung, tidak hanya nasi, tapi sekarang ada yang namanya sesuai gerakan masyarakat sehat, yang namanya isi piringku yang selain nasi atau tepung atau mie ditambah dengan sayur buah. Yang merupakan isi piringku, isinya separuh-separuh. Nah, kita harapkan ini jadi keberbadan umum. Diharapkan bisa jadi dari sistem sosial. Kemudian, menurut Kuncara Ningrat unsur kepribadian umum itu ada tiga. Jadi menurut pencana Ningrat unsur kepribadian umum itu ada tiga, yaitu pengetahuan, perasaan, dan dorongan hati. Jadi perasaan, pengetahuan, dan dorongan hati. Pengetahuan itu sudah kita berikan sejak kemarin-kemarin, ya. dan pengetahuan sebagai unsur dari kepribadian. Jadi, segala apa yang kita terima atau yang nanti akan Anda pelajari sebagai ahli gizi. pengetahuan-pengetahuan ini akan selalu tambah. Contohnya itu dulu Mas di Mas Murna, Gizi Seimbang, sekarang isi piringku. Itu pengetahuan. Itu belum lagi yang masih eksklusif misalnya. Dulu tidak ada asis eksklusif. Ya, sekarang ada asis eksklusif. Itu pengetahuan. Kemudian ada lagi supaya Asia eksklusif maka air kolostrum air susu ibu yang pertama harus diminum oleh bayi yang kemudian muncul inisiasi menyusui dini IMD itu pengetahuan kemudian kalau orang sudah berpengetahuan, maka bagaimana pengetahuan itu dicerna oleh pemikiran. Dan yang dipelajari oleh keberbadian, bukan pemikiran dalam arti analisis, tapi pemikiran di dalam perasaan. Jadi selain pengetahuan, ada perasaan. Perasaan itu adalah suatu keadaan dalam manusia yang sadar. Jadi kalau manusia itu sadar hidup seperti kita ini, maka mesti punya perasaan. Meskipun perasaan ini ada yang positif, ada yang negatif. Kalau berdasarkan perasaan, namanya subjektif. Jadi keberbedaan umum itu punya subjektivitas. Masing-masing orang itu punya subjektivitas sendiri-sendiri. Kalau misalnya ya contohnya ada gambar Balihu Es kelapa muda yang warnanya merah muda, yang tampak segar dan nikmat. Nah, ya, kalau pagi, kalau kita puasa maka akan muncul perasaan. Enaknya bagaimana kalau minum itu? Itu contohnya begitu perasaan. Apalagi orang yang sedang butuh kebutuhan itu salah satu akan dipenuhi oleh perasaan. perasaan itu akan berkembang. Setelah ada rasa, kemudian ada kehendak. Ada hasrat. Jadi rasa, ada kehendak, ada hasrat. Semakin keras hasratnya, maka akan menjadi nafsu. Jadi orang yang bernafsu itu mesti lewat rasa, lewat hasrat. Tergantung jadi nafsunya nanti, nafsu apa, positif apa, negatif. Ya, kehendak ini nanti akan menjadi keinginan, keinginan yang emosional, jadi suatu keinginan. Nah, keinginan ini yang bisa dibedakan dengan kebutuhan. Ya, kalau keinginan ini benar sesuai perasaan itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan itu berdasarkan masalah. Tidak mesti keinginan sama dengan kebutuhan. Kebutuhan itu yang objektif. Objektif itu kebutuhan, tapi kalau subjektif itu keinginan. Yang ada dalam antropologi itu yang keinginan ini. Yang subjektif. Ini. Ya, kalau keinginan itu terpenuhi atau tidak, nanti akan menjadi emosi. Keinginan menjadi emosi, demonstrasi itu mesti akan terjadi emosi. Mengapa keinginan orang banyak? Dengan orang banyak akan bersatu, ya, nanti bisa jadi emosi. Ya. Itu memang begitu, karena itu ya jangan sampai demonstrasi. Selain perasaan, pengetahuan, unsur keberbadian yang ketiga, yaitu dorongan naluri. Dorongan naluri. Kita itu sudah naluri. Pertama naluri seks misalnya, ya, itu naluri. Kita menangis, itu juga naluri. Orang bersedih, gembira, itu juga naluri. Itu selain proses belajar, kalau naluri tidak perlu belajar, tapi kalau yang kebiasaan, itu perlu belajar. dorongan naluri jadi naluria ya. berarti itu tidak lewat proses belajar yang pertama adalah dorongan untuk mempertahankan hidup dorongan naluri yang pertama dorongan untuk mempertahankan hidup termasuk virus ya mengapa virus itu kok muncul terus loh no. karena dia itu punya dorongan untuk hidup punya dorongan naluri Nah, caranya dia supaya hidup gimana? Ya dengan itu modifikasi dengan dia melakukan mutasi. Kalau COVID kita sebut dengan mutasi itu. Itu cara dia untuk mempertahankan hidup. Kalau hewan itu ya punya alat untuk alat untuk berperang, alat untuk mempertahankan diri, Sapi, kambing, kerbau punya punya tanduk untuk apa? Untuk mempertahankan hidup. Cumi-cumi, ikan di laut untuk mempertahankan hidup supaya tetap hidup punya apa? Punya tinta yang bisa dikeluarkan sehingga lautnya jadi hitam tidak bisa menangkap cumi. Itu semuanya adalah durungan naluri. Untuk mempertahankan hidup manusia apalagi ya jelasnya, yang kuman, virus itu saja dia mempertahankan hidup. Untuk demam berdarah itu, itu virusnya itu sudah mutasi lima kali. Nah, kita covid ini tidak tahu, yang kita tahu baru tiga kali ya. Ada omikron, ada delta. Ya itu adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, dorongan apa? Dorongan seks. Dorongan seks, tumbuh-tumbuhan saja itu punya dorongan seks, dia bisa berkembang biak. Apalagi hewan, apalagi manusia. Jadi itu naluri. Bukan suatu Bukan suatu proses belajar, tidak usah belajar. dengan seks itu sudah muncul. Apalagi binatang-binatang oh, itu, ya memang dia tidak usah belajar, tidak ada sekolahnya. Manusia sih masih sekolah ya. Kalau hewan kan tidak sekolah. Ya, Tumbuh-tumbuhan apalagi mereka juga bisa melakukan hubungan seks tersebut penyerbuan silang. Jagung itu penyerbuan silang. Dia melakukan durang, durungan seks dibantu oleh angin. Jadi yang pertama tadi, durungan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, durungan seks. Yang ketiga, apa? durungan untuk usaha mencari makan. Tumbuh-tumbuhan itu punya dorongan untuk mencari makan pakai akar, akarnya atau pakai daun menghisap oksigen, menghisap CO. Apalagi kuman, virus juga mencari makan. Manusia apalagi dorongan untuk mencari makan. Yang tidak usah belajar bayi itu juga mencari makan. Inisiasi menyusui dini tadi sudah pernah lihat ya inisiasi menyusui dini bayi lahir langsung dia bisa merambat lewat perut ibunya dia bisa naik ke atas untuk mencapai air susu ibu dia bisa ngenyut dia bisa memanfaatkan air susu ibu itu tanpa belajar itu adalah dorongan untuk mencari makan yang ketiga empat Durungan untuk bergaul, berinteraksi. Kita sekolah, ini durungan untuk bergaul. Tidaknya itu, hewan juga begitu. Burung, itu ya kumpul sama burung. Anda kalau melihat sore hari, itu burung berterbangan. Tidak ada burung yang terbang hanya sendirian. Pasti berkelompok-kelompok terbangnya. Yang satu belok, semua belok. Itu untuk bergaul, berinteraksi dengan burung yang lain. Burung manyar itu membangun sarangnya, itu berdua, cowok-cewek. Berdua, dia membangun itu sampai sarangnya ada, sarangnya ada, baru dorongan seks ada, dia bertelur di situ. Ini dorongan untuk bergaul. Mereka selalu ingin ketemu. Apalagi lebah. Itu durungan bergaulnya tinggi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Durungan untuk meniru, meniru, meniru tingkah laku sesamanya. Durungan untuk meniru tingkah laku sesamanya. Bayi itu meniru orang tua. Anak-anak meniru orang yang lebih tua. Hewan juga begitu. Hewan juga meniru. Bahkan oh, durungan seks itu juga meniru dari hewan. Ada hewan lain yang punya durungan seks, mungkin manusia meniru tingkah laku. Korupsi misalnya, itu bisa meniru. Oh, itu bos saya kok korupsi ya? Nah, saya ikut-ikutan. Durungan untuk meniru tingkah laku itu sebagai unsur kepribadian. Nyontek, <guruh> nurun kalau ujian itu juga dorongan meniru tingkah laku yang depan nurun, ya yang belakang ikut nurun. Bikin apa? Orang jualan saja itu durungan tingkah laku. Yang satu jualan rumah makan padang laris, di sebelahnya ada rumah makan Padang. Yang satu jualan lombok laris. Sebelahnya nanti ada yang jualan lombok. Ada yang ijer apa? Atau pedagang online apa? Oh itu kalau dagang online jualan snack laris. Nah, lalu tetangganya temannya ikut jualan online snack. Dorongan untuk meniru tingkah laku yang keenam, dorongan untuk berbakti. Zaman revolusi, mengapa orang perang, mengapa orang berani manggul senjata, bahkan orang berani mati? Karena ada dorongan untuk berbakti. Mengapa Anda juga sekolah harus? Enak-enak di kotanya sendiri, datang ke Semarang, di sini kos, kos tidak seperti di rumahnya sendiri. Tarik makanan sulit, kalau tidak punya duit bingung. Tapi ada dorongan untuk berbakti. Saya berbakti pada orang tua, saya nanti akan menolong keluarga, saya akan bekerja menolong masyarakat. Itu dorongan. Berkat yang mesti ada, meskipun sekarang ini menurun, ya, dorongan berbakti itu ya tetap berbakti pada suami, pada berbakti pada istri, berbakti pada orang tua, akan tetap ada berbakti, berbakti pada diri sendiri. Ya, bisa aja Anda mencari enak, tidak mau kehujanan, itu kan juga berbakti berbakti untuk badannya sendiri supaya badannya tidak masuk angin kalau ada hujan yang ngau kalau ada hujan pakai jas hujan itu durungan berbakti untuk dirinya sendiri kemudian yang ketujuh atau yang terakhir durungan akan keindahan senang, warna indah, senang pada bentuk-bentuk yang indah, senang pada suara yang indah, senang pada gerakan yang indah, bahkan bayi yang baru lahir saja itu senang tertarik pada hal-hal yang indah pada orang tuanya sendiri. Bayi itu, meskipun tidak mengenal. Tapi kalau diajak sama yang menolong waktu lahir dia tidak nangis, dia menangis gitu. Tapi kemudian diajak oleh dulu yang menolong ya, langsung diem. Ya, mengapa? Karena ada durungan ini, ada durungan keindahan. Jadi dia merasakan kalau digendong oleh A. Itu rasanya beda dengan digendong oleh orang lain, jadi sudah ada hubungan jiwa, sudah ada suatu keindahan. Rasanya itu sudah maknyus, gitu. rasanya indah. Kalau digendong oleh tangannya, itu sudah bisa dirasakan. Ada keindahan, nah, itu tujuh dorongan yang merupakan unsur dari kepribadian itu sehingga jika disimpulkan maka yang namanya kepribadian menurut antropologi itu apa menurut cara yang namanya kepribadian jadi kepribadian antropologis adalah susunan unsur akal dan jiwa jadi saya ulang adalah unsur susunan akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seorang individu. Jadi saya ulang, jadi kepribadian itu menurut Bentara Nengrat itu adalah susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan dari seorang individu. Berarti juga kepribadian itu merupakan identitas yang khas kepribadian itu adalah identitas yang khas dari seorang individu. Ya, begitu. Ini adalah kuliah terakhir dari saya tentang Sosial sosiantropologi yang diakhiri dengan kepribadian. Itu. Sekarang saya akan memberi tugas pada Anda gantinya UTS. Yang hadir sudah berapa? 140, Pak. Berapa? Kurang keras. 140. 140, berarti belum semuanya ya. Ya. Karena tugas saya ini, tugas yang saya berikan ini, itu harus dijawab dalam tulisan tangan. Tulisan tangan hanya selembar. Tetapi yang selembar itu harus Anda kirimkan pada admin S1 Gisi. Harus Anda kirimkan pada admin S1 Gisi paling lambat minggu depan hari Selasa. Jadi tanggal 24 Mei paling lambat harus sudah Anda kirimkan ke admin S1GC dalam bentuk hard copy. Dalam bentuk hard copy. Nah, karena tulisan tangan. Jadi dalam bentuk hard copy tulisan tangan, sehingga Anda tidak bisa ngeprint, tidak bisa diprint. Jelas ya? Halo? Jelas? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Bapak jelas. Sekarang tugasnya apa? Anda siap mengambil bullpoint, siap kertas. siap mengambil pulpen, siap kertas. Akan saya diktekan. Sudah siap? Halo, sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, ya. Pak. Ya. Satu. Nomor satu, ya, nomor satu: susunlah, susun, susunlah. Suatu pengumpulan fakta, susunlah suatu pengumpulan fakta dari sarapan pagi saya dari sarapan pagi saya. Selama tiga hari. Selama tiga hari. Sesuai etnografi. Sesuai etnografi. Tahu ya etnografi ya di kuliah saya ada. Saya ulang ya, nomor satu. Susunlah. Suatu pengumpulan fakta dari sarapan saya selama tiga hari sesuai at etnografi. Sudah? Jadi pengumpulan fakta ada sendiri. Ini pertanyaan antropologi. Nomor dua. Nomor dua. Tulislah nomor dua tulislah contoh contoh deviasi deviasi tulislah contoh deviasi dari dari Konsumsi makanan dari konsumsi makanan sehari-hari masyarakat kita. Masyarakat kita satu contoh saja, satu contoh saja saya ulang. tulislah contoh deviasi dari konsumsi makanan sehari-hari masyarakat kita. Sebut satu contoh saja. Ya, yang terakhir hanya tiga tok. Yang terakhir, tiga, tiga, ya, nomor tiga: ceritakan, ceritakan, khayalan, ceritakan khayalan sosial Anda ceritakan khayalan sosial Anda dalam dalam melakukan penyuluhan gizi dalam melakukan Penyuluan gizi, isi piringku. Saya ulang, ceritakan khayalan sosial Anda atau khayalan sosial saya? Ya, saya, Anda dalam. melakukan penyuluhan gizi isi piringku. Sudah hanya tiga itu. Saya ulang. Tulis tangan di dalam satu kertas. Kemudian Anda kirimkan ke admin S1 Gisi paling lambat tanggal 24 Mei 2022 dalam bentuk hard copy. Jadi tulisan tangan di atas kertas begitu. Jangan lupa ditulis namanya, NIM-nya. Itu merupakan gantinya UTS. Jadi Anda hanya bikin tugas gantinya UTS. Ada pertanyaan? Komting, ada pertanyaan? Halo, Komting, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, ya. Kalau cukup, berarti kuliah saya untuk semester ini selesai. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri pada semua Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita saling mendoakan semuanya kita sehat anda juga sehat sampai ketemu lagi di dalam kuliah yang akan datang terima kasih kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih Bapak Yeah <laughs>